Tanaman herbal lada. Lada merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh memanjat. Batangnya berwarna hijau kotor, berbentuk bulat, beruas dan memiliki akar pelekat. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing. Panjang daun 5-8 cm dengan lebar 2-5 cm. Lada mengandung senyawa minyak atsiri, minyak lemak, pinena, zat pahit, karyofilena, piperidina, limonene, kavicina, filanderna, piperina dan alkaloid. Buah lada berguna untuk mengobati disenteri, sakit kepala, kolera, selesma, kaki bengkak pada wanita hamil, rematik dan nyeri haid. Daun lada bisa digunakan untuk mengobati penyakit batu ginjal. Lada dalam obat tradisional dibedakan menjadi dua, ada lada hitam, tidak dikupas, dan lada putih. Buah sudah masak dikupas, semoga bermanfaat.